bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. Kenapa alamat-alamat jadi 110? Kenapa alamat-alamat jadi pada lari ya? Itu karena kemarin nggak pakai ini. Bingung. Nah, ini memalukan. Karena kemarin dari Saudi sudah bawa pembatas buku banyak. Kok bisa? Sampai diimpor tuh. Mereka mungkin lupa ya, sambil borak-borak sampai lupa membalikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa innamal maqsud anna kullasmin min asma'ihi yadullu ala dzatih. Ini semua diambil dari kalam Syekhul Islam. Hanyalah maksud saya adalah bahwasanya setiap nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan kepada zat-Nya, dan memang inilah makna asal dari suatu nama, memang tujuannya untuk menjelaskan zat-Nya. Zaid adalah apa? Oh, berarti zat orang itu. Wa ala ma fil isim min sifatih, dan sekaligus menjelaskan sifat yang ada, yang dikandungi oleh nama tadi. Ini adalah untuk apa? Untuk Allah Ta'ala, untuk Rasulnya, untuk Al-Quran, juga untuk apa? Untuk hari kiamat. Nama-namanya memang sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan sifatnya. Adapun untuk manusia, karena tidak maksum, maka sering apa? Sering tidak sesuai antara nama dengan objeknya. Wa yadullu aidan ala sifatil lati fil ismil akhar bi tariqil luzum. Dan sekaligus nama tadi menunjukkan kepada sifat pada nama yang lain melalui apa? Metode iltizam, yaitu konsekuensi. Seperti apa? Nama Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, menunjukkan apa? Menunjukkan zat Allah, dan sekaligus menunjukkan sifat Allah yang Maha Penyayang, sekaligus menunjukkan kepada sifat yang lain yang disebutkan di dalam nama yang lain, yaitu apa? Yaitu misalkan adalah Al-Karim, karena karom itu bagian dari kasih sayang. Demikian pula menunjukkan apa itu Al-Hakim, karena di antara bentuk kasih sayang adalah apa? Adalah hikmah. Demikian pula apa itu menunjukkan kepada nama Ar-Razzaq, yaitu apa? Sifat rezeki. Dikarenakan sebagai di antara bentuk kasih sayang adalah apa? Memberikan makan, memberikan minum. Ini adalah bentuk kasih sayang. Makanya satu nama terkadang menunjukkan sekian banyak sifat dan mengisyaratkan kepada nama-nama yang lain. Baik. Qa'idatun fil asma'il husna. Ketentuan di dalam asma'ul husna. Idza kana maqsudus sa'il ta'yinal musamma abarna anhu bi ayyismin kana idza arafa musamma kana idzan arafa musamma hadzal isim. Sepertinya gitu ya cara bacanya ini. Idzan sepertinya. Ya, maksudnya apa? Apabila tujuan dari si penanya itu adalah untuk menentukan objeknya, maka boleh kita mengungkapkan objek tadi dengan nama apapun. Yang dengan itulah maka dia akan mengenal objek yang dinamai dengan nama tadi. Misalkan apa, orang ini tidak sedang bertanya tentang sifat-sifat Allah, tapi dia sekedar tanya kepada ayahnya atau pada ibunya, siapakah yang kita sembah? Nah, boleh dia mengatakan Allah, boleh dia mengatakan Ar-Rahman, boleh dia mengatakan Al-Karim, boleh dia mengatakan Rabbul Alamin, karena intinya sama, yaitu Allah. Adapun kalau yang diinginkan adalah sifat, maka datangkan nama yang sesuai di situ. Baik, kemudian qa'idatun fil jawab fit tafsir wa ghairi. Ketentuan di dalam menjawab tafsir dan yang lain-lain, menjawab pertanyaan yang terkait dengan tafsir dan yang lainnya. Inka nama kesudus sa'il ma'rifata ma filisim minas sifatil muhtas sotibi. Kalau yang diinginkan oleh si penanya adalah mengetahui kandungan dari nama tadi, yaitu apa? Sifat yang khusus yang ada di dalam nama tadi. Fala budda min qadrin zaidin ala ta'yil ala ta'yinil musamma. Maka kita harus mendatangkan nilai lebih dari suatu nilai yang melebihi dari
sekedar penetapan zatnya saja. Mithlu contohnya apa? An yas'ala an al-Qudus as-salam al-mu'min. Dia bertanya, apa maksud dari ini? Makanya ini tafsir. Apa maksud dari al-Qudus as-salam al-mu'min? Wa qad alima annahu Allah. Dan orang ini sudah tahu bahwasanya ini semua adalah Allah. Tayyib. Berarti yang ditanyakan bukan datnya, bukan ta'yin musamma, tetapi apa yang diinginkan adalah tafsir dari nama-nama tadi. Lakinna muradahu ma makna kaunihi kudusan salaman mu'minan. Tapi yang dia inginkan adalah apa makna bahwasanya Allah adalah kudus, bahwasanya Allah adalah salam, bahwasanya Allah adalah mu'min. Wa nahwi dhalik dan yang seperti itu. Nah, berarti kita tidak boleh mengatakan kudus adalah Allah, salam adalah Allah, al-mu'min adalah Allah, karena orang ini sudah tahu. Tapi yang kita jawab adalah apa? Makna kudus adalah yang suci dari segala macam kekurangan dan aib. Salam adalah yang dia sendiri suci di dalam zatnya dan dia menyelamatkan hamba dari berbagai macam penyakit. Al-mu'min maksudnya adalah yang memberikan keamanan kepada para hambanya dan beberapa makna yang lain. Mempercayai keimanan orang-orang yang memang beriman. Kemudian ketentuan yang lain, idza urifa hadza, kalau kita sudah tahu pembahasan ini tadi, kaidah yang sebelumnya dan kaidah yang setelah itu, fasalaf katsiran ma yu'abbiruna 'anil musamma bi ibaratin tadullu 'ala ainih. Maka para ulama salaf mereka sering mengungkapkan suatu objek dengan ungkapan yang menunjukkan kepada zat dari objek tadi. Wa in kana fiha minas sifah laisa fil ismil akhar. Walaupun di dalam ungkapan tadi ada sifat yang tidak disebutkan di dalam nama yang lain. Kaman yaqul, seperti orang yang mengatakan Ahmad huwal hasyir wal mahi wal atib. Misalkan orang tanya di dalam ayat mim ba'dismuhu Ahmad, Ahmad ini siapa? Kita jangan mengatakan Ahmad artinya adalah yang banyak memuji, bukan. Orang sedang menanyakan masalah ta'yinnya, masalah apa? Siapa ini dia? Maka kita katakan Ahmad adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam hadis Abi Hurairah, kalau orang ini tanya Hasyir itu siapa? Jangan kita katakan Hasyir adalah yang mengumpulkan manusia di hari kiamat atau yang mana manusia di hari kiamat terkumpul di bawah kepemimpinan beliau. Orang ini tidak sedang bertanya tentang makna, tapi siapa Al-Hasyir itu. Nah, kecuali kalau bertanya apa maknanya, itu baru dijelaskan apa. Tayyib. Al-Mahi, yaitu yang dengan datangnya beliau adalah Allah Ta'ala menghapus kekufuran. Al-Aqib adalah yang mengakhiri segala Nabi dan Rasul, yaitu beliau sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Berarti Wal-Qudus dari sisi maknanya adalah Huwal Ghafurur. Sebentar, ini bukan, ini masih pola yang pertama, yaitu mengungkapkan masalah ainnya, masalah zatnya. Al-Qudus huwal ghafurur rahim. Al-Qudus adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu tidak membahas masalah makna, tapi dia adalah yang itu juga, yaitu Allah Ta'ala. Annal musamma wahid, maksudnya adalah bahwasanya yang dinamakan itu adalah satu. La anna hadhihi sifah hiya hadhihi, bukan maksudnya adalah sifat ini, yaitu sifat al apa itu al-Quds itu adalah sifat al-Ghafur, apa sifat al-Maghfirah dan ar-Rahmah, bukan. Tapi bicara masalah zatnya. Wa ma'lumun anna hadza laisa ikhtilafatadad, dan telah diketahui bahwasanya ini bukan perselisihan yang bersifat saling bertentangan. Kama yadhunnu ba'dun nas, sebagaimana yang disangka oleh orang, sebagian orang. Seperti dalam tafsir apa itu tentang kisah Sarah istri Nabi Ibrahim. Apa itu fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dia tertawa. Kemudian kami kabarkan, berikan kabar gembira kepadanya dengan kedatangan Nabi, kedatangan anak yang namanya Ishaq, dan setelah Ishaq adalah Yaqub. Maka Mujahid mengatakan apa hadot. Sebagian ulama mengatakan oh berarti makna dhahika adalah hab. Yaitu apa? Haid. Bahkan sampai dibentuk syair bahwasanya di antara istilah haid adalah nifas, diantaranya adalah ini dan diantaranya adalah apa? Dohik. Nah, ditentang oleh ulama yang lain, nggak ada dalam bahasa bahwasanya haid itu istilah diantara namanya adalah dohik. Dohik, tertawa.
Nah, sebagian orang tidak paham apa yang diinginkan oleh Mujahid bin Jabir Al-Makki rahimahullah. Maksudnya adalah apa? Manakala dia merasakan dirinya haid, maka dia pun tertawa, merasa oh berarti kesempatan punya anak masih ada. Bukan definisi haid adalah definisi dohik adalah haid, bukan demikian. Cuma karena terkadang salaf itu ungkapannya pendek, kadang orang tidak memahami apa yang mereka inginkan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Maksudnya metode konsekuensi ini ditizam ni apa konsekuensi dia jika ada dan jika tiada. Kenapa ulama buat metode sebegini? Karena Allah Ta'ala telah mengisyaratkan itu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Yaitu Allah lah yang menciptakan 7 langit dan bumi semisal dengan itu pula. Urusan itu naik turun di antara langit dan bumi agar kalian tahu bahwasanya Allah mampu terhadap segala sesuatu dan bahwasanya Allah telah meliputi segalanya dengan ilmu. Para ulama mengatakan di sini Allah Ta'ala menggunakan metode iltizam. Bahwasanya konsekuensi Allah Ta'ala itu Maha Pencipta adalah apa? Konsekuensinya adalah dia itu Maha Mampu dan Maha Berilmu. Nah, ini maksudnya. Jadi nama Al-Khaliq itu dari sisi maknanya adalah apa? Yaitu yang Maha Mencipta, yang Maha Membuat, yang Maha seperti itu, mengadakan, mewujudkan dan seterusnya. Dan secara konsekuensinya berarti apa? Dia itu Maha Berilmu dan sangat sempurna kekuasaannya. Ya, inilah yang namanya metode apa? Iltizam.